Hello, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua klien Vestrado daripada Malaysia. Saya Izwan, host anda bagi Year End Giveaway, yang mana hari ini Vestrado akan adakan satu sesi cabutan bertuah di mana anda akan memenangi hadiah-hadiah menarik dari Vestrado. Untuk makluman tuan-tuan dan juga puan-puan, di sini saya ingin kongsikan sedikit tentang info kempen ini kepada anda, yang mana kempen ini telah pun berlangsung pada 21 November dan berakhir pada 31 Disember yang lalu. Seramai 300 penyertaan telah berdaftar untuk menyertai kontes ini dan 103 orang yang layak dan mengikuti terma dan syarat telah pun dipilih. You guys memang sempoi dan terima kasih kerana selalu support Vestrado. Sekarang ni saya sendiri pula rasa tak sabar nak umumkan nama-nama pemenang. Sebab apa? Sebab hadiah-hadiah yang Vestrado sediakan cukup menarik, cukup best dan juga cukup eksklusif. Jadi anda nak tahu atau tidak, sabar, tenang, kejap lagi saya akan umumkan siapa yang bakal menang semua hadiah cabutan bertuah ini. Jadi saya pun dah tak nak buang masa, kita semua dah tak sabar dah nak tahu siapa pemenang bagi setiap hadiah cabutan bertuah yang telah pun saya umumkan tadi. Mari kita sama-sama lihat siapa yang bertuah dan bakal memenangi jam tangan T-Sort. Jadi baiklah, saya akan mula untuk mencabut bagi pemenang hadiah T-Sort. Inilah dia balang kita. Saya gaul dulu, gaul sikit. Baik, kita akan tengok. Baik, saya memilih satu nama. Dengan nombornya VTR LD 00257. Pemenangnya adalah Muhammad Asri Tajuddin. Jadi itulah dia pemenang T-Sort kita. Lepas ni Asri, bolehlah tunjuk jam T-Sort baru tahun 2023. Tahniah menang dapat jam baru, kan boleh jadi jam raya terus. Jadi baiklah, untuk yang seterusnya, jom kita tengok siapakah pemenang bertuah yang bakal memenangi Insta360 1X2. Nampaknya saya kena gaul lagi. Gaul lagi. Ramai yang komen suruh gaul lagi dalam. Okey, baik. Saya gaul lagi dalam. Baik, kita pergi dalam-dalam lagi. Zrau, zrau, zrau. Kita ambil satu nama. Nombornya adalah VTR LD 00346. Namanya adalah Muhammad Rizwan Ahmad. Jadi tahniah kepada pemenang yang mana memenangi Insta360 1X2, yang mana selepas ini kalau pergi bercuti mana-mana, jangan lupa bawa Insta ni sebab sangat cantik. Visualnya sangat-sangat power. Pastinya akan orang kata memberikan kenangan terindah jika anda bercuti. Tadi telah pun kita ketahui dua pemenang bagi dua hadiah yang telah pun saya umumkan. Sekarang ni mari kita sama-sama tengok siapakah pula yang bakal memenangi hadiah yang ketiga, iaitu Sony Headphone Wireless. Saya pula yang terlebih excited ni. Jadi baik, kita sama-sama cabut terlebih dahulu. Kita gaul, gaul, gaul. Kita tengok apakah, siapakah orangnya. Saya kena pastikan cabutnya dengan penuh integriti. Baik, nombornya adalah VTR LD 00378. Namanya adalah Muhammad Shuhaimi Abdullah. Lepas ni Shuhaimi,
Saya percaya anda boleh gunalah Sony Headphone Wireless ni dengan sebaik-baiknya sebab memang bunyinya sangat luar biasa. Tapi pakai headphone pun jangan tak dengar pula orang panggil nanti. Tahniah untuk anda. Tahniah, tahniah, tahniah kepada ketiga-tiga pemenang yang kita umumkan sebentar tadi. Okey, tanpa kita buang masa lagi, mari kita teruskan lagi bagi tiga jenis hadiah yang bakal pemenang bertuah menangi pada hari ini. Bagi lucky draw kali ini, pemenang bakal memenangi hadiah Pico 4. Yang ini yang syok ni. Yang duk main boxing sambil mata tu pakai Pico tu kan. So, mari kita tengok siapakah yang bakal menjadi pemenang bertuah untuk memenangi hadiah ini. Saya akan mula gaul sekarang. Kita gaul lama sikit lah kan buat Pico 4 kan. Mana tahu tercabut nama sendiri ke? Mana ada, tak ada, tak ada, tak ada. Nama saya memang tak ada kat sini, jangan risau. Baik. Saya sudah memilih. Nombornya adalah VTRLD00218. Nama pemenangnya adalah Muhammad Ridwan Abdul Samad. Yeay, tahniah diucapkan kepada Ridwan. Jadi baiklah Ridwan, jangan nanti main Pico 4, tiba-tiba tumbuk dinding lah, tumbuk TV lah, dah ada kes dah sebelum ni. Jadi hati-hati ketika main, amakan tak perasan isteri ke anak ke, dah asyik sangat, terus pergi tumbuk pula bini sekejap lagi, jadi kes bateril pula. Apapun tanya Ridwan, sebab menang Pico 4, semoga anda enjoy dengan permainan ini. Pam! Siap ada bunyi lagi kita bagi sebab hadiah ini memang hadiah yang cukup kita nanti-nantikan. Iaitu siapakah yang bakal memenangi Sony PlayStation 5? Kita pun tahu nak dapat PS5 ni bukan senang. Nak kena tunggu, nak kena buat booking pre-order berbulan-bulan tunggu dekat pasaran. Keluar pun berapa unit je. Tapi kali ini pihak Vestrado dah sediakan dah untuk anda. Tunggu saya cabut dia sekarang ni. Dan siapa namanya bakal saya sebutkan kejap lagi, dia akan boleh terus bawa balik dah PS5 ni. Tak payah tunggu lama dah. Hai, saya pun berdebar nak umumkan siapakah pemenangnya. Adakah anda semua bersedia? Kalau anda semua sudah bersedia, sekarang ini tangan saya bakal masuk ke dalam balang ini dan saya bakal gaul. Gaul. Gaul, 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 gaul. Kita gaul lama sikit supaya keputusannya lebih telus. Ketelusannya kita jaga. Baik, sekarang ini saya akan mula mengambil satu nama. Saya tidak memandang lagi kertas ini. Baiklah, saya akan umumkan. Nombornya VTRLD00336. Pemenangnya adalah Suryani Betty Amran. Tahniah pemenang wanita yang pertama yang memenangi Sony PS5. Saya tahu Suryani, anda mungkin seorang peminat game, tapi kalau anda tak minat pun anda boleh bagi kepada suami anda, pada anak ataupun berkongsi dengan adik-beradik, mainlah elok-elok, seronoknya main PS5. Kalau tak ada teman bermain nanti untuk main PS5 ni boleh ajak saya . Tahniah untuk Suryani, pemenang PS5 yang memang awesome. Baiklah, kita sudah pun ketahui pemenang PS5 yang telah pun menjadi milik pemenang tadi. Tapi kita belum tamat lagi. Kepada mereka yang belum memenangi hadiah-hadiah lucky draw tadi, jangan risau. Kerana kita masih lagi ada hadiah berupa $100 bagi tiga orang pemenang. Jadi janganlah sedih-sedih.
tiba-tiba kesat air mata, tak dapat hadiah. Tak apa, jangan risau. Vestrado tahu cukup menghargai anda. Jadi kita sediakan 3 lagi hadiah berupa 100 USD untuk anda. Jadi, siapakah yang bakal memenangi 100 USD ini? 3 orang. Saya akan lakukan 3 cabutan sekarang. Gaul terlebih dahulu. Gaul. Maka kita pun ambil satu pemenang. Pemenang yang pertama untuk hadiah USD $100 ini adalah VTR LD 00340. Miss Wan buat. Tahniah Miss Wan. Bakal dikreditkan oleh pihak Vestrado kepada anda nanti. Untuk yang seterusnya. Tergaul tuan-tuan. Seram. Kita tengok siapakah pemenang. Nombornya adalah VTR LD 00353. Namanya adalah Ahmad Tarmizi bin Said. Tahniah Ahmad Tarmizi. Merupakan pemenang kedua bagi 100 USD yang bakal dikreditkan oleh pihak Vestrado nanti kepada akaun anda. Tahniah Tarmizi. Dan saya akan pergi kepada pemenang yang ketiga. Yang ini betul-betul terakhir dah ni. Ha, yang ini betul-betul terakhir dah. Dah tak ada lagi dah lepas ni eh. Jadi doa lah banyak-banyak. Bacalah doa pun yang pandai. Doa makan pun tak apa. Kita tengok sama-sama eh. Baik. Saya akan melakukan cabutan. Baik. Saya pilih satu nama. Pemenang yang terakhir untuk hadiah 100 USD daripada pihak Vestrado adalah nombornya VTR LD 00409. Namanya adalah Yusof Zainordin. Tahniah Yusof kerana telah pun memenangi 100 US dollar daripada pihak Vestrado. Tunggu je. Nanti pihak Vestrado akan kreditkan ke akaun anda nanti. Jadi baiklah, tahniah kepada ketiga-tiga pemenang hadiah yang terakhir iaitu 100 US dollar daripada pihak Vestrado. Tahniah saya ucapkan kepada semua pemenang Vestrado and your giveaway. Yeah. Untuk makluman anda, pihak Vestrado akan menghubungi anda dalam masa terdekat ini untuk mengesahkan butiran alamat anda. Dan yang paling penting, kena dengar baik-baik. Jika pemenang tak dapat dihubungi, pihak Vestrado berhak untuk memilih secara rawak bagi memilih pemenang yang baru. Jadi kepada anda, pastikan bersedia dengan telefon anda dan selepas ini. Nanti anda akan dihubungi oleh pihak Vestrado. Baiklah, bagi anda yang tak memenangi kontes ini, jangan risau. Vestrado sentiasa ada lagi kontes-kontes seperti ini pada masa akan datang. Jadi you guys, jangan lupalah follow semua social media Vestrado untuk dapatkan info-info terkini dari Vestrado melalui IG, FB dan Twitter Vestrado. Nak lagi mudah? Anda boleh terus layari laman web Vestrado di www.vestrado.com. Sebelum saya akhiri sesi cabutan bertuah pada hari ini, belum terlambat lagi untuk saya ucapkan selamat tahun baru kepada semua klien Vestrado. You guys memang awesome. Jadi dengan tahun baru ini, you guys kenalah berazam. Tahun ini aku nak trade dengan konsisten profit. Ah, barulah semangat untuk anda mulakan hari-hari anda pada tahun baru ini. By the way, insyaAllah kita akan berjumpa lagi nanti. Saya Izwan Ismail. Bye-bye semua. Assalamualaikum.